Masih ingat Marissa Christina? Marissa Christina merupakan mantan istri aktor Ahmad Affandi. Diketahui keduanya menikah pada tahun 2010 silam. Namun usia pernikahan Marissa Christina dan Ahmad Affandi hanya bertahan selama 3 tahun saja. Di tahun 2013 keduanya sudah resmi bercerai. Dari perceraian itu, keduanya dikaruniai seorang putri. Berbeda dengan Marissa Christina, Ahmad Affandi kini sudah menikah lagi. Mantan suami Marissa Christina ini menikahi artis cantik Alessia Cestaro. Kehidupan Ahmad Affandi juga jauh dari isu miring. Berbeda dengan sang mantan suami, Marissa Christina justru betah menjanda hingga hampir 11 tahun lamanya. Marissa Christina sebelumnya dikenal sebagai salah satu aktris cantik di Indonesia. Marissa Christina kerap membintangi sinetron maupun film layar lebar di dunia hiburan tanah air. Bahkan Marissa Christina juga sempat terlibat syuting dalam film-film horor. Tak seperti karirnya yang cemerlang di tanah air, kisah asmara Marissa Christina justru sedikit berliku. Menilik dari akun Instagramnya, begini kabar terbaru Marissa Christina. Diketahui sampai saat ini, Marissa Christina diduga masih belum melepas status jandanya. Marissa Christina sepertinya lebih memilih menghabiskan waktunya untuk sang anak yang kini mulai beranjak remaja. Meski begitu bukan berarti tak ada pria yang mendekati Marissa Christina. Tak sedikit warganet yang mendoakan Marissa Christina agar segera mendapatkan jodoh. Hampir 11 tahun menjanda, pesona Marissa Christina pun seolah tak pernah pudar. Malahan, mantan istri Ahmad Affandi ini semakin terlihat menawan. Terbukti di usia 40 tahun, Marissa Christina justru terlihat awet muda. Wajah dan kulit Marissa Christina malah terlihat semakin kencang. Nyaris tak ada kerutan di wajah artis kelahiran 3 Juni 1984 itu. Belakangan Marissa Christina memang sudah jarang terlihat warawiri di layar kaca. Artis keturunan Italia ini ternyata sudah banting setir menjadi pebisnis. Marissa Christina diketahui saat ini tengah sibuk membangun bisnis di bidang properti. Kabarnya Marissa Christina menjalankan bisnis jual-beli apartemen. Tak heran jika Marissa Christina kini kerap pergi ke luar negeri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.